Oke, kali ini untuk download lagunya kalian pakai link yang Y2 Mate ya guys ya. Caranya kalian lihat seperti ini ya. Kalian cari lagunya dulu, linknya kalian klik ya. Nah, ini kalian tunggu ya. Lalu kalian scroll ke bawah, ini kalian klik menutup ya, oke. Lalu kalian klik MP3. Oke, kalian kembali aja kalau ada iklan. Lalu kalian klik download warna hijau itu. Lalu tinggal kalian download MP3, oke? Oke, kalau untuk download bahan footage dan mentahan-mentahannya, kita pakai link dari save fileku ya guys ya. Yang belum ngerti caranya, kalian lihat video berikut ini ya. Oke, kita cari bahannya yang ingin kita download dulu ya. Kita pergi ke deskripsi videonya. Kita cari linknya ya. Nah, ini kalian klik ya. Save fileku itu ya linknya. Oke, kalian klik. Oke, kalian tunggu ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian klik kotak saya bukan robot itu. Kalian centang ya. Oke, kalian klik. Kalian tunggu ya. Nah, jika ada gambar seperti ini, kalian tinggal pilih ya. Kalian cocokin aja. Perahu, kita cari perahu ya. 1, 2, oke. Biasanya ada 3 ya. Coba kalau 2 kita verifikasi apakah gagal. Oh, gagal ya guys ya. Kita cari satu lagi ya. Ada 3 foto ya. Oke, jika sudah ketemu kalian klik verifikasi. Oke, lalu kalian klik I am a human. Biasanya nggak ada tebak-tebakan ya, langsung centang seperti itu ya. Lalu klik I am a human. Oke. Ini kalian tunggu ya, please wait itu ya, hitungan detik itu kalian tunggu. Oke, jika sudah, setelah itu kalian download file itu ya, warna hijau. Kalau ada iklan seperti ini, kalian kembali aja langsung. Nah, otomatis ini akan download ya. Oke, mudah-mudahan muncul di KineMaster kalian ya guys ya. Karena di HP teman saya juga sudah saya coba dan muncul ya. Oke. Oke, ya udah ya. Terima kasih. Kalau tetap di kalian nggak bisa, kalian bisa WA aja langsung ya. Oke, terima kasih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Kotesier ya guys ya. Oke, untuk cara downloadnya seperti itu tadi ya guys ya. Cara download-download bahan dan lagunya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video Kotes Literasi ya. Menggunakan lagu DJ berlayar tak bertepian ya. Menggunakan KineMaster dan BeatSync ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk contoh hasil videonya, kalian lihat video seperti berikut ini ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi, langsung saja kalian buka aplikasi yang namanya KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk, kalian klik icon plus, kalian pilih rasio 1:1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian pergi ke pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 1,5. 1,5 ya, kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis, kalian cari Love Again dari BeatSync. Love Again ya, kalian klik, kalian pilih nomor 8. Oke, centang, setelah itu kita ke awal foto, tambahkan audionya. Kalian cari ya, DJ ku berlayar tak bertepian ya. Oke. Oke, setelah itu kalian kembali. Kalian klik icon plus, kalian pilih rasio 1:1. Oke, berikutnya. Setelah itu ke pengaturan, penyuntingan durasinya 0,6. 0,6 ya, tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan. Penyuntingan durasinya 0,2.
Kalian tambahkan satu foto. Oke, pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,3. Kalian tambahkan satu foto. Oke, pengaturan penyuntingan durasinya 0,2. Tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasi fotonya 0,5. Kalian tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timelinenya dulu. Klik foto yang pertama, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya animasi masuk. Animasi masuk ya, kalian klik, kalian pilih yang nomor 3. Lalu kalian zoom posisi akhir bagian tengah. Oke, centang, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari sweetlist dari Bitsing. Sweetlist ya, kalian pilih nomor 4. Oke, klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari Love Again dari Bitsing. Love Again ya, kalian pilih nomor 21. Oke, centang. Klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Animasi masuk ya, kalian klik, kalian pilih yang nomor 2. Kalian zoom posisi akhir ya, bagian tengah. Oke, centang. Klik foto yang terakhir, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk juga. Animasi masuk ya, kalian klik, kalian pilih nomor 4. Kalian zoom posisi akhir bagian tengah. Oke, centang, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, kalian tunggu sampai selesai ya. Dan kalian simak baik-baik supaya mudah memahaminya ya. Jika sudah, kalian kembali. Di akhir foto ya, klik media. Tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 6 video. 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah itu kalian simpan ya guys ya, kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali, kalian masuk ke editan yang ada musiknya ya. Oke, kalian ke akhir foto. Klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan satu video. Oke, setelah itu kalian klik videonya, tambahkan klip grafis. Klip grafis ya, kalian cari yang namanya apa itu? Bingkai film tua ya. Bingkai film tua, kalian pilih nomor 2. Klik teks yang atas. Ini bisa kalian tulis nama atau kalian kosongin ya dengan cara spasi. Oke, setelah itu klik teks yang bawah. Ini juga bisa kalian tulis nama atau kalian kosongin ya dengan cara spasi. Oke, setelah itu kalian centang ya. Oke, setelah itu ke pengaturan penyuntingan. Durasi fotonya 1,8. 1,8 ya, tambahkan satu foto. Satu foto ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Love Again dari Bitsing. Love Again ya, pilih nomor 8. Oke, centang, setelah itu kalian kembali. Klik icon plus, pilih rasio ya, 1:1. Oke, berikutnya. Kalian ke pengaturan penyuntingan, durasi fotonya 0,5. 0,5, tambahkan satu foto. Oke, setelah itu kalian ke pengaturan penyuntingan durasinya 0,2, tambahkan satu foto. Pengaturan penyuntingan durasinya 0,5, tambahkan satu foto. Oke, pengaturan penyuntingan durasinya 0,2, tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,5, kalian tambahkan dua foto. Dua foto ya. 1 2. Oke, pengaturan penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,5, tambahkan satu foto. Pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 3 foto ya. 3 foto. 1 2 3. Oke, setelah itu kalian lebarkan timelinenya dulu. Klik foto yang pertama, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Bomb Away dari Bitsing. Bomb Away ya, pilih nomor 3. Oke, centang, setelah itu kita ke awal. Klik lapisan, lalu efek.
tambahkan efek yang namanya Quicksilver. Kalian cari Quicksilver ya. Oke, kalian tambahkan. Setelah itu efek ini kalian lebarkan sampai full. Lalu ke pengaturan efeknya, kecepatan jadi 1. Oke, setelah itu durasinya kalian pasin sesuai foto yang pertama ya. Oke, setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis modern dari Bitsing. Modern dari Bitsing ya, kalian pilih nomor 5. Oke, centang, klik foto berikutnya, kalian zoom posisi awal di bagian tengah ya, posisi awal bagian tengah. Oke, kita ke awal foto tersebut. Nah, di situ ya, klik lapisan. Lapisan lalu efek, tambahkan efek muncul keluar. Muncul keluar ya guys ya, kalian klik pilih bounce rack. Oke, setelah itu lebarkan sampai full. Lalu ke pengaturan efeknya, kalian scroll ke bawah dulu, kecepatan jadi 1. Scroll ke atas lagi, kekuatan jadi 4. Oke, setelah itu durasinya kalian pasin sesuai foto tersebut ya guys ya. Oke, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari sweetlist dari Bitsing. Sweetlist dari Bitsing ya, kalian klik, kalian pilih yang nomor 4. Oke, centang, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari your color dari Bitsing. Your color dari Bitsing ya, kalian klik, kalian pilih yang nomor 5. Oke, centang, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari bomb away dari Bitsing. Bomb away ya, kalian klik, kalian pilih yang nomor 3. Oke, setelah itu kalian ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ kalian klik lapisan. Lapisan lalu efek, tambahkan efek cermin dimensi. Cermin dimensi ya, tambahkan. Oke, lebarkan sampai full. Oke, setelah itu durasinya kalian pasin sesuai foto tersebut. Oke, setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari perjalanan kenangan. Perjalanan kenangan ya, kalian pilih nomor 4. Oke, setelah itu klik foto berikutnya, kalian zoom posisi awal di bagian tengah ya. Oke, centang, setelah itu kita ke efek yang muncul keluar tadi ya, bounce rack ini ya. Kalian duplikat, kalian taruh di foto yang tadi ya, yang durasi 0,5 tadi ya. Nah, yang ini ya guys ya. Oke, jika sudah pas seperti itu, kalian klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya sweetlist dari Bitsing. Sweetlist ya, kalian klik, kalian pilih nomor 4 ya. Oke, setelah itu klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari modern dari Bitsing. Modern ya, kalian klik, kalian pilih nomor 5. Oke, klik foto yang terakhir, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Animasi masuk ya, pilih yang nomor 3. Kalian zoom posisi akhir ya, bagian tengah. Oke, centang, setelah itu kalian ke awal. Kita klik lapisan, lapisan lalu media, tambahkan mentahan api ya. Nanti bahannya ada di deskripsi. Oke, setelah itu kalian pilih yang lebarkan dulu ya, lebarkan sampai full. Oke, setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur. Menyampur ya, kalian pilih cahaya lembut. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir. Mentahan apinya kalian pangkas ke kanan. Pangkas ke kanan ya. Oke, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Di akhir foto klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan. Tambahkan 4 video. 4 video ya. 1 2 3 4. Oke, setelah itu kalian perkecil timeline-nya dulu. Oke, kita ke awal ya. Kita ke awal. Klik lapisan lalu media, tambahkan logo nama kalian atau watermark kalian ya guys ya. Oke, setelah itu kalian sesuai ukurannya sesuai selera kalian. Kalian taruh di pojok kiri atas ya, atau di pojok kanan atas gak apa-apa. Kalau di pojok kiri atas, setelah itu kita panjangkan durasinya sampai akhir video, paling akhir ya. Oke, jika sudah kalian panjangin sampai akhir, kalian kasih animasi masuk ya. Kalau di pojok kiri, kalian kasih geser ke kanan durasinya 1,5 ya.
Lalu kalian kasih animasi keluar, kalian pilih memudar ya 1 detik, oke. Setelah itu kita ke awal lagi, kita ke awal ya. Kita tambahkan mentahan quotes setelah logo nama muncul. Nah, di situ ya, kalian klik lapisan. Lapisan lalu media tambahkan mentahan quotes-nya. Oke, setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur. Menyampur ya, kalian klik, kalian pilih layar. Oke, centang, setelah itu kalian ke akhir. Kalian ke akhir ya. Oke, mentahan quotes-nya kalian pangkas ke kanan dulu. Pangkas ke kanan ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya ya. Ukuran quotes-nya kalian sesuaikan sendiri, oke. Kalian taruh di agak bawah bagian tengah. Oke, setelah itu kalian kasih animasi keluar. Animasi keluarnya kalian klik, pilih memudar ya, 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan yang ada musiknya ya. Oke, setelah itu kalian ke akhir. Kita klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 1 video ya. Oke, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya sampai lebar banget ya guys ya, sampai lebar banget. Kita ke detik 29.000 ya, 29.000. Ke detik 29.000 ya guys ya. Nah, di situ kalian klik videonya, lalu kalian bagi di playhead. Bagi di playhead, oke. Klik video yang sebelah kanan. Ini kalian hapus ya. Oke, setelah itu kalian ke pengaturan. Penyuntingan durasinya 1,8. 1,8 tambahkan 1 foto ya. Oke, setelah itu klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Love Again dari Pitching. Love Again pilih nomor 8. Oke, centang, setelah itu kalian ke media, tambahkan video yang sama seperti itu tadi ya, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian ke detik 47.500 ya. Kalian ke detik 47.500. 47.500 ya. Nah, di situ ya guys ya, kalian klik videonya, lalu kalian bagi di playhead. Oke, setelah itu video yang sebelah kanan kalian hapus ya. Oke, setelah itu klik videonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis ya. Kalian cari yang namanya dinamis. Dinamis ya guys ya. Oke, kalian pilih nomor 1. Setelah itu klik teks judul. Ini bisa kalian tulis nama atau kalian kosongin ya dengan cara spasi. Oke, setelah itu kalian centang ya. Lalu ke pengaturan penyuntingan, durasinya 2 detik. 2 detik ya. Kalian tambahkan 1 foto. 1 foto ya. Oke, setelah itu klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya overland. Overland ya. Kalian klik, kalian pilih pilih yang nomor 1. Oke, setelah itu tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.